pas dilihat ada kuning-kuning, dikira dapa. Dikira dapa. Dapa. Lurus aja, lurus. Lurus lagi. Iya, pokoknya lurus aja sampai ujung ya. Guys, bentar lagi dia mau datang ke rumah ini. Kita harus siap-siapin juga. Kan kita pengen ngerayain salah satu kakak-kakak kita, namanya Kak Fatia. Kita mau ngerayain di malam ini. Tunggu kok. Ada gambaran bagus yang buat video. Guys, jadi siapin dulunya. Ini nyala lagi. Matiin, matiin. Kelihatan. Kamu. Pindah kamar lagi. Gua aja dari tadi dicuekin di atas. Dia tuh udah punya markas lagi, udah enak, udah rapi. Keluar, baby gua ketinggalan. Mana? Kenapa udah mati? Awas, awas.
Tar dulu. Tar dulu. Jangan sumpah gue kayak artis. Ayo udah di videoin nih, udah di videoin. Jangan aduh suara lelaki ntar bapak gue marah. Gila, gokil. Capek banget. Bisa dipercayain. Bisa banget. Foto dulu dong. Yo, Governor Koko Awesome. Hati aja. Gimana perasaannya? Jadi, terima kasih buat teman-teman semua. Senang banget kok. Gak nyangka juga. Tapi bohong. Enggak. Hal itu udah nyangka soalnya. Enggak. Ya, terus gimana? Ngeselin banget sama yang ngerjain karena kita disuruh ke hal-hal lepat. Pertama kita di hal-hal lepat tuh masih ramai, ya oke lah, awesome. Terus katanya disuruh ke tempat senam dan itu guys ya gelap. Itu kayak menguji. Tadi katanya ada yang lewat-lewat gimana? Iya, nyari gitu loh. Pas dilihat ada kuning-kuning, dikira ada apa? Udah jalan, terus banyak yang lewat, ada kecil lewat, terus ada kucing, ya Allah itu merinding langsung nyalain senter. Akhirnya aku ke tengah, aku takut dan nyalain senter guys. Tidak ada orang, tidak ada orang Indo, adanya OT. Oh my god, saya dibawa langsung kabur, langsung lari kabur. Terus maaf, perut lapar guys, belum makan. Datang maaf ya rusak, kita malah makan telur dulu ke dapur, soalnya aku kira tuh emang mau disurprise-in kalau nggak di salonu atau nggak di kamar atas kan. Ternyata di ruang ini guys. Kita makan dulu tadi, terus ada drama Arsi. Maaf juga kalau ada Arsi karena tidak peka terhadap dramanya. Kan kalau gak ada kacamatanya iya, cuman kan ini dibawa kemari, dia udah pindah kamar lagi. Karena kolonunya tuh tidak masuk akal. Kacamata hitam. Nyari kacamata hitam di malam hari. Jadi tidak peka ya di situ. Jadi overall makasih teman-teman. Okay. Yeah.